Terima kasih kepada para sahabat yang setia selalu mengikuti kajian ilmu dalam channel Abi Amir FatiV. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menyimak kajian berikut, subscribe lebih dahulu, lalu kemudian setelah itu like and share dan komen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu berhormat. Ini saya salah-salah nyebut, enggak ada bapaknya sama sekali. Ya, kawan ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah kepada keluarga itu sangat sulit, Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Kalau berdakwah kepada keluarga, gunakan orang ketiga, pihak ketiga. Misalnya, saya dengan istri saya, sekalipun saya Ustaz, saya tidak bisa menasehati isi saya dalam arti memberikan panduan, nasihat, dan sebagainya. Maka kalau saya ingin mengajak isi saya atau menegur isi saya ajak dia ke pengajian. Atau saya perdengarkan dia ceramah orang lain yang membuat dia tersentuh dengan itu. Karena kalau saya yang menyampaikan, saya sudah menyatu dengan dia, satu tubuh, ya, satu kesatuan. Maka sudah biasa. Makanya ketika saya berceramah, isi saya nggak datang. Kenapa? Sudah biasa dengerin saya, sudah biasa melihat saya. Nah itu. Tapi yang mau orang lain yang mendengarkan, paham? Nah, sama anak saya. Anak saya itu, misalnya, saya ingin ngasih nasihat. Saya panggil gurunya, kamu beri nasihat. Kalau saya yang mengatakan, dianggap biasa. Kenapa ini ayah saya? Jadi gunakan pihak ketiga untuk memberikan nasihat. Biasanya itu lebih ampuh, lebih mujarab. Ya, itu hanya cara. Halo, paham? Ya, bukan artinya dia tidak cinta. Dia cinta hanya karena sesuatu yang biasa itu akhirnya mereka tidak tertarik. Misalnya, saya di kampung saya setiap hari di sana, tidak pernah tetangga saya minta foto sama saya. Sudah biasa. Tapi ketika saya keluar rumah, semua orang minta foto Pak Ustaz, minta foto Pak Ustaz. Begitu. Sampai ada yang menangis, ini Ustaz yang di TV ya? Loh iya. Waduh, ini baru saya tahu. Nangis minta foto. Nah, tapi tetangga saya enggak pernah minta foto. Kenapa? Sudah biasa. Ibu Sri Mulyani ya. Dilis Mulyani. Ya. Membaca Quran tidak tertil, apakah bisa dapat syafaat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'a safaratil kiramil bar. Orang yang membaca Quran, bacaannya bagus, tertilnya bagus, maka dia derajatnya seperti para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi. Dan orang yang membaca Quran tidak tertil, terbata-bata. Falahu ajron, dapat dua pahala. Pahala membaca Quran dan pahala berjuang memperbaiki bacaannya. Maka dapat pahala. Dan dia juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Tapi dia berjuang untuk memperbaikinya. Bukan sekedar mengatakan udahlah kata Ustaz, kan hadisnya ada, nggak apa-apa terbata-bata dah, aku tidak memperbaikinya. Oke, dia kebagian syafaatnya, tapi tidak kebagian surga yang tinggi. Pak Ustaz, bedanya apa surga tinggi dan surga di bawah? Kalau surga yang tinggi, dia boleh jalan-jalan ke bawah, tapi yang di bawah tidak boleh jalan-jalan ke atas. Ketemu sama kawannya, loh, lo di sini, iya ini paling bawah gue. Kenapa paling bawah? Dulu waktu belajar Quran, aku nggak mau meningkatkan diri, akhirnya nggak naik-naik tingkat. Boleh aku ikut engkau ke atas? Enggak boleh. Loh, lo kok boleh ke bawah? Ya ini untungnya orang di atas. Dulu agama mereka apa? Tidak ada agama yang Allah turunkan kecuali Islam. Nabi Adam membawa Islam. Semua nabi-nabi membawa Islam.
munculnya agama Yahudi di zaman Nabi Musa dan munculnya agama Nasrani di zaman Nabi Isa. Itu mereka yang membuat sendiri. Tapi Allah merekam dalam Al-Quran. Makanya Allah sebutkan istilah itu mempunyai penyimpangan-penyimpangan. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menyebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Tapi semua yang Allah turunkan semuanya Islam. Ini makna ayat inna dina indallahil Islam. Semua agama bagi Allah adalah Islam. Pak Ustaz, bagaimana hutang piutang? Apakah harus dicatat? Sekecil apapun harus dicatat. Saking pentingnya ini sampai-sampai Allah menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Itulah ayat hutang. Panduan cara berhutang. Itulah ayat dain. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, kalau yang kamu hutangi atau yang kamu hutangkan kecil sedikit, tulis. Kamu hutang berapa? 1000. Tulis 1000. Makanya kalau ingin minta, bilang minta. Ridho ya 1000, iya. Jangan bilang aku pinjam dong, nanti lupa. Catat aku berhutang pada fulanah 1000. Tulis di buku catatan. Ini tulis bu, fulanah berhutang 1000. Pak Ustaz, aku rela kok. Bukan masalah rela. Kalau dia berhutang, hutang. Kalau mau ngasih, ngasih. Bilang, aku kasihkan sama kamu, enggak usah bayar. Begitu, sehingga dia enggak ada beban di hari kiamat. Makanya orang yang memudahkan saudaranya, dia akan Allah mudahkan di dunia dan di akhirat dengan cara membebaskan dari hutangnya. Halo, catat ya. Terima kasih.